dom yang satunya. Dari dom yang pertama tadi keluar, terus tinggal belok kiri. Jadi yang terkenal dari yang dom ini, yang satunya ini, itu air terjunnya. Air terjun buatan sih, tapi bagus. Yuk, kita masuk aja. Ini udah lewatin pintunya yang kedua. Dan sekali masuk, nah, langsung disajikan dengan air terjun buatan. Buatan tapi bagus tetapan. Desainnya itu gimana ya? Sederhana sih sebenarnya. Kan kelihatan banget juga itu ini. Ini sudah di dalam. Wah, kelihatan jembatannya yang di atas. Dari bawah jembatannya. Desainnya bagus banget. Wah, ramai sekali. Mungkin karena ini ya, Sabtu malam Minggu. Jadi ramai banget. Ada patung-patungnya juga. Ini antrian buat naik ke atas. Okay. Kita naik lift. Ini sudah di atas. Kita harus naik satu lagi. Kalau misalkan pakai stroller, itu bisa pakai lift. Tinggal bilang sama petugasnya. Nah, paling atas ini disebutnya The Lost World. Soalnya di dekorasinya kayak dunia yang hilang. Cantik banget nih, pada Lego. Lego dikombain sama tanaman. Inilah jadinya. Oke, kita lanjut aja ke Cloud Walk. Oke, dari kejauhan kelihatan banget Marina Bay Sands Hotel. Ini di bagian atasnya. Cakep banget. Ini tadi tangga tempat naik ke Lost World tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini di bagian lengkungannya. Jadi kalau yang Cloud Forest ini biasanya nggak terlalu banyak dekorasi-dekorasi sesuai tema sih. Jadi misalkan ini kayak Chinese New Year, tampilannya tetap sama, nggak banyak berubah. Foto grup rame-rame tadi. Dari kejauhan kelihatan lautnya. Iya. Oke, kita sudah selesai di jembatannya. Kita lanjut turun. Jadi sistemnya di sini itu kita naik ke lantai paling tinggi. Terus habis itu turun satu persatu. Ini di bawah ketata batu-batu stalaktit-stalaktit dari gua-gua.
Oke, kita turun. Oh, kalau misalkan mau di ini ya, air terjunnya. Wah, ramai banget sumpah. Di waterfall view. Jadi dari sini langsung kelihatan persis di samping air terjun. Waduh. Air terjunnya dari atas itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita turun satu lagi. Wah, ke batu-batunya. Kita bisa ngelihat dari dekat tapi nggak boleh nyentuh. Ini di jembatannya. Waduh. Banyak yang bawa ini ya, stroller juga. Banyak keluarga juga. Lumayan enak sih buat kalau misalkan mau liburan sama keluarga di dalam sini. Soalnya tempatnya santai. Dan relatif bagus. Widih, cantik. Ini tadi pintu masuknya bawah. Ini kita ngelihat dari lantai 2 ya berarti ya. Terus kelihatan di bawah sana ada hidden garden. Terus kalau dari bawah, dari lantai 2 maksudnya, penampakannya kayak gini. Bagus banget. Oke, kita lanjut lagi. Wah, udah sampai sini. Ini keren. Ini kalau udah sampai di ujung sini, kita bisa turun lagi. Bisa turun. Ini kita turun. Ada tempat ini nursing room kalau misalkan bawa bayi. Terus ini ada sculpture bagus, seni-seni. Nah, ini ada beberapa video-video menunjukkan ke kita supaya ya kita tuh kalau bisa merawat alam lah. Di ujung ini kita turun lagi ke basement. Nah, dari sana kelihatan diputarin film. So, kita sudah masuk ke Cloud Forest Theater. Jadi theaternya ini tuh free, tinggal masuk aja. Filmnya yang disetel itu buat ngingetin kita lah untuk selalu menjaga alam. Jadi kurang lebih ceritanya itu diceritakan dari tahun ke tahun dampak dari pemanasan global. Ini pas selesai. Di kayak apa ya, time lapse tahun ke tahun. Ya kan? Ceritain tentang dampak pemanasan global, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, kurang lebih kayak gitulah. Untuk kita lebih menjaga bumi kita ini supaya layak untuk ditinggali. Nah, ini di bawah kelihatan dari 2010 sampai 2100. Nah, habis keluar dari ini cloud theaternya tadi, kita masuk ke Secret Garden.
jadi tempatnya tersembunyi di bawah. Sebenarnya nggak tersembunyi sih, soalnya jalan keluarnya juga lewat sini. Tersembunyi dari mananya? Secret Garden. Di sini kelihatan ada air. Terus tanaman-tanaman di sebelah kanan. Jadi ini garden terakhir sebelum keluar dari Cloud Dome. Cloud Forest Dome. Ini ada tanaman kecil-kecil. Terus di situ disediain kaca pembesar. Terus kita bisa ngeliat dari situ. Banyak kaca pembesarnya. Yes, kita jalan terus. Ini Secret Garden-nya. Masih di Secret Garden. Oh, di atas kedengeran suara orang-orang jalan. Soalnya atasnya persis itu tempat kita masuk tadi. Di awal-awal kita masuk kan ada, nggak ngerasa lah kalau ada jembatan, ternyata itu jembatan. Sudah di pintu keluarnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.